Nah, harapan saya kan gini, taruh bantuan untuk semua bantuan. Ya seharusnya untuk itu. Untuk calon presiden yang enggak, baru. Untuk itu lebih. Nah, bagi ya, kalau bagi tuh yang teliti, yang benar-benar, yang membutuhkan. Baju Prabowo ini Pak, ini bentuk dukungan sama presiden, Pak, calon Pak presiden ini ya Pak? Enggak, ini ya kebetulan kan saya dikasih tetangga saya ya, ini belum pakai kaos ya, ya belum tau nggak mau gitu lesan terus saya dikasih kaos ini ya waktu nerima ya dipoto tapi aku anu ya, ora kok kudu kok, kan ngobroski kan ora tuh kan berarti kan itu kan hak orang duwe-duwe itu orang sepenting kita duwe nah, terus tak pakai ya istilahnya ya buat kerja lah pakai yang gini kan sudah cukup kalau buat kerja nggak usah buat kerja. Tapi kak menurut jenengan ini pilihannya udah kemana Pak ketiga calon ini Pak? Saya belum ada pandangan. Kalau menurut jenengan Demak ini basisnya mana Pak? Ya banyak ada yang bilang Prabowo, ada yang bilang Jokowi. Tapi kalau Anies di Demak sini kemungkinan suaranya nggak ada. Yang paling banyak suaranya ya Jokowi. Itu siapa? Pak Ganjar sama Prabowo. Nah, seandainya sana jadi toh, apa dia ya ikutkan saya. Tapi ada. Kalau kerja saya ya untuk mengikuti ketuaan. Tapi ada harapan Pak dari pengusaha ini Pak dari pengusaha. Ya, harapan saya gini, seandainya saya kan usaha kecil, seandainya saya nggak kira-kira sejak dari awal sampai sekarang itu ada dana-dana bantuan, ada beras, ada sembako, ada uang, saya nggak pernah dapat. Artinya gini, dulu saya jaya. Punya uang banyak, punya usia, punya anak dia. Nah sekarang, karena jatuh, nggak punya uang, tapi dulu nggak punya anak dia. Untuk makan saja, dapat makan saja itu alhamdulillah. Nah harapan saya kan gini, taruh bantuan untuk semua bantuan. Ya seharusnya untuk itu. Untuk calon presiden yang enggak, baru, untuk itu lebih. Nah, bagi ya, kalau bagi tuh yang teliti, yang benar-benar, yang membutuhkan, ya kita yang benar-benar butuh, yang butuh. Enggak gini, tetangga saya ada orangnya tuh sukie, punya pom bensin, punya rumah, punya sugar segalanya. Seandainya ngasih uang orang, ngasih bantuan orang kurang-kurang, enggak. Operasi ya punya, semua orang punya. Kenapa kok dapat bantuan sembako 10 kilo? Itu kan udah nggak pas. Padahal yang membutuhkan lain kan ada yang butuh. Tapi orangnya nggak mau nerima. Kalau nerima ya mungkin ya malu toh. Duitnya itu awe miliaran. Kenapa kok dapat? Ya karena dia memang dari sana itu dapat terimaan itu. Tapi dia bilang, ini saya benar-benar dapat, tapi saya nggak terima. Tak kasihkan sama adik saya yang membutuhkan. Berarti kan itu kan baginya kan dia kan tidak melihat
uang ini arahnya kemana yang tepat gitu loh, yang harusnya yang benar-benar gitu.